aku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, hari Senin 29 Oktober 2018 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Orang masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Yeah.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda dan Visi Misi SMK Negeri 49 Jakarta diikuti oleh seluruh siswa. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia.
Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra negeri Indonesia. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kita memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, yaitu Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018. Kita semua berhutang budi kepada para tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda untuk membangun kesadaran kebangsaan Indonesia sekaligus komitmen menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka menyanyikan lagu wajib nasional dan bahasa kita bela bersama berdua. Terbaik dan suci menurut-Mu ya Allah. Terendah hati